Senhor. Tapi senyum dia tu lemah. Anak tahu bang, senyum dia macam dia tak suka kena. Mak Ana pun rasa. Katakan dia buat benda yang tak baik dekat Ana. Jangan. Ana, abang janji tak ada apa akan berlaku. Paman, buat apa paman? Paman berangan ke? Tak adalah. Abang Man, sebenarnya Muni bukan nak masuk campur hal Abang Man dengan Kak Ana. Tapi Muni rasa Muni ada hak nak ambil tahu. Muni rasa Abang Man salah. Abang Man tak salah. Muni kan kata macam tu. Tapi benda dah jadilah Abang Man. Kan boleh patah balik. Yalah. Tapi Kak Nas patut biar abang balik dulu. Bincang dengan dia. Taklah lari dari rumah macam tu. Abang Man, Abang Man kena faham. Kak Nas tu perempuan. Hati perempuan cepat tersentuh, Abang Man. Muni boleh rasa apa yang dia rasa sekarang ni. Yelah, Muni. Kira-kira Abang Man pun dah kusut dah. Man, apa lagi yang dipikirkan tu? Mak fikirkan je lah, Mak. Mak tak sangka yang Mak Man boleh buat begitu pada Man. Mak tahu dia tak sukakan Ana. Tapi sampai hati dia buat Ana macam tu. Tak sangka kan Mak Cik, Mak Tok sanggup buat anak dia ikut telunjuk dia. Mak terkilan juga, Man. Kenapalah seburuk ini nasib korang berdua. Taklah, Mak. Fikiran Man pun dah tak tentu arah. Dahlah, Man. Esok kau pergi cari Ana. Suri dengan Muni, biar dia tinggal dengan Mak. Bila kau orang berdua dah berbaik-baik semula, datanglah ambil dia orang. Ana tu hatinya lembut, Man. Kau pujuk aja dia baik-baik, tentu hatinya akan sejuk. Dahlah. Mari kita balik. Muni, jom balik. Abang Man, Muni balik dulu. Assalamualaikum, Mak. Mak Ana ni. Ana tak apa-apa, Mak. Ana selamat. Ana dekat Delta Paradise Hotel sekarang ni, Mak. Ana tak apa-apa. Mak, jangan beritahu siapa-siapa Ana dekat sini, ya, Mak.
Ana tak nak jumpa siapa-siapa buat masa ni. Ana selamat. Ana selamat, Mak. Mak. Abang Man ada telefon tak, Mak? Yelah. Takkanlah dia nak cari Ana kan, Mak? Dia dah ada orang yang baru. Itu dulu, Mak. Tapi sekarang semua dah berubah. Mak, Ana sayang sangat dengan Abang Man itu, Mak. Tapi Ana tak sangka ini yang dia buat dekat Ana. Ini balasan dia untuk Ana, Mak. Mak. Ana dapat keputusan, Mak. Ana sanggup hidup sendiri. Ana tak sanggup bermadu, Mak. Nanti boleh tak Mak pesan Kak Muni? Jangan abaikan makan minum suri. Peluk cium sayang dari Ana untuk suri, Mak. Nanti Ana telefon lagi lah, Mak. Mak. Assalamualaikum, Mak. Bye, Mak.
kenapa termenung macam ni? Taklah, Mak. Ini hal rumah tangga kau, Man. Masa depan anak engkau, kau mesti fikirkan dengan serius. Mak pun tak tahu, Mak. Mak tak sangka Mak Man dah buat Man macam tu. Alah, perkara yang dah lepas tu Tok Sadi ingat-ingat lagi. Kau pergi cari Ana. Dia ada telefon Mak tadi. Dia di mana? Dia kata dekat Delta. Lupa pula Mak Delta apa ke. Tapi Delta lah kata dia. Bilik? Bilik Mak tak tanya pula. Alah, kau tahu tempat tu kan? Kau pergi cari je lah. Sian Suri. Tak sampai demam-demam dia. Ni mesti dia rindukan Mak dia. Tak apalah, Man. Biarlah Mak bawa balik Suri ni. Tak apalah, Mak. Man jaga. Mak balik dulu, ya. Tapi jangan lupa nak bawa balik, ya. Sungguh-sungguh tak baik buat budak. Nenek balik dulu, ya, Suri. Thank you.
Anak-anak, dengarlah abang ini. Abang. Anak-anak tahu benda ini berlaku bukan kena abang. Abang tertipu. Tapi dalam keadaan ini, anak tak sempat tinggal abang. Anak sempat tolong abang. Anak percayalah abang tetap sayang anak. Abang nak anak buat apa sekarang ni, bang? Hah? Abang nak anak restu perkahwinan abang ke? Bukan macam tu. Abang akan cuba selesai masalah dengan cara yang baik. Selesai macam mana, abang? Abang nak anak berbaik dengan isteri abang? Abang tak nak anak tu buru-buru. Anak sempat tu faham. Abang yang tak faham. Abang tak faham keadaan anak sekarang ni. Abang nak anak sabar. Sabar, abang? Ana, abang tak nak kena perkara ni hubungan kita terjejas. Abang akan cuba selesai juga masalah dengan cara baik. Ana percayalah, abang. Abang dah tak ada cara yang terbaik lagi untuk selesaikan masalah ni, abang. Bila abang dah lukakan hati Ana, sampai bila-bila pun hati Ana akan terluka, abang. Okey, ya, abang. Ana. Ana. Bagilah abang peluang untuk jelas semua ni. Abang, peluang apa lagi abang nak? Semuanya dah jelas, abang. Abang, selama ni abang tipu anak kan, abang? Ha? Kononnya mak abang sakit. Tapi sebenarnya, abang yang sakit nak kahwin lain. Abang, anak rasa... Anak rasa diri anak ni bodoh sangat, abang. Bodoh sangat. Anak percayalah, abang. Abang tak tipu anak. Mak abang paksa abang kahwin. Paksa? Abang, kalau betul abang kena paksa, kenapa abang tak tolak? Memang jenis lelaki abang. Ana, abang sumpah, abang tak tipu Ana. Sejak Ana kenal abang, apa pernah tipu Ana tak? Atau sesiapa pun? Apa lagi Ana nak abang cakap untuk Ana percaya ke abang? Ana, abang sumpah. Bukan salah abang. Ya.